Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memasuki tempat acara. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk kader-kader Partai Demokrat di seluruh Nusantara. Selamat ulang tahun ke-20 Partai Demokrat, terus berkontribusi untuk demokrasi dan kemajuan negeri. Penghargaan para pejuang Partai Demokrat. Penghargaan Sri Kandi Demokrat. Pejuang adalah nilai-nilai pertama, tidak kenal menyerah. Jangan manjakan diri kita, tetap berjuang, tidak kenal menyerah. Sampai kapanpun tetap bersama Demokrat. Muda adalah kekuatan, tapi tua bisa tetap berkarya. Penghargaan Spirit of Demokrat. Penghargaan Lifetime Achievement. Untuk partai yang sangat saya cintai, Dirgahayu Partai Demokrat, petik pelajaran dari masa lalu, rebut dan buatlah sukses di masa depan. Bintang penghargaan yang kami persembahkan tadi merupakan tanda terima kasih dan apresiasi kami setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian atas perjuangan dan pengorbanannya untuk Partai Demokrat. Tanpa kehadiran dan jasa Bapak Ibu sekalian, para pejuang dan pendiri serta pendahulu partai ini, tidak mungkin ada kami hari ini di sini. Kembali berdiri tegak dan melanjutkan perjuangan. Insya Allah, soliditas dan kesungguhan kita dalam bekerja, memberikan yang terbaik untuk masyarakat, akan membuahkan hasil yang diharapkan. Saya minta kepada segenap jajaran, termasuk ada lebih dari 1.800 anggota fraksi dimanapun berada, mari kita terus dekati masyarakat, dengarkan aspirasi dan suara mereka untuk kita perjuangkan bersama. Kokohkan semangat Demokrat berkoalisi dengan rakyat. Terima kasih, sampai bertemu di hari jadi Partai Demokrat 10, 20 tahun dan dekade-dekade selanjutnya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas bimbingan Pak SBY, terima kasih kepada semua para senior. Tuhan bersama kita. Dirgahayu ke-20 Partai Demokrat. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit.